Sebabnya Jacob ni memang sangat-sangat rapat dengan adik dia, sayang sangat dengan adik dia. So macam mustahil Jacob nak buat benda macam tu. Today is all about Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni aku nak share tentang seorang remaja yang telah dihukum penjara kerana bunuh adik dia. Mungkin korang dah terbiasa mendengar kisah-kisah macam ni, orang luar negara yang membunuh family sendiri. Benda tu macam, okay, aku dah biasa dengar, so apa yang bezanya? Tapi cerita pada kali ni agak lain sikit. Start aku buat research pasal kes dia ni, sumpah aku memang sedih gila. Serius aku cakap, untuk pertama kali aku rasa kesian dengan si pelaku. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebabnya si pelaku tadi ni merupakan seorang yang mengidap penyakit autism. Kalau korang tengok muka dia sendiri pun, korang akan rasa sedih. Apatah lagi kalau korang tengok reaction dia masa dia dengar hukuman penjara dijatuhkan ke atas dia. So macam mana cerita dia? So without wasting any time, let's get started. Kisah ni terjadi pada tahun 2015 di California, Amerika. Yang mana pada masa tu ada seorang remaja lelaki yang berusia 17 tahun yang bernama Jacob Matthew Morgan. Dia ni bukan orang sihat macam kita, tapi dia ni adalah pengidap autism. So orang autism ni dia punya pemikiran dia tak macam orang sebaya dengan dia. Contohnya, kalau dia ni umur 17 tahun, pemikiran dia masih lagi kanak-kanak. Selain tu juga, Jacob ni penghidap ADHD, iaitu sindrom kurang daya tumpuan dan hyperaktif, dan juga dyslexia, iaitu sejenis penyakit yang mempunyai masalah perkembangan membaca dan juga menulis. Jacob ni juga bersekolah di sebuah sekolah, iaitu Rock Hill High School. Dia telah dituduh membunuh adik dia yang pada masa tu baru berusia 14 bulan, dan adik dia ni bernama Joshua. Jacob ni sebenarnya anak kepada Julie dengan ex-husband dia. So kemudian Julie ni telah berkahwin dengan Mike Hill, and then dapatlah Joshua baby daddy. So maksudnya Mike tu adalah ayah tiri dia, and then Joshua tu adalah adik tiri dia. Even Joshua ni bukan adik kandung dia, tapi si Jacob ni memang sayang sangat-sangat dengan adik dia. Dia selalu main dengan adik dia, and then dia selalu jugalah jaga si Joshua ni lepas dia balik daripada sekolah. So memang tak ada masalah lah hubungan diorang berdua ni. Kisah menyayat hati ni terjadi pada 5 Mac pada tahun 2015, dan pada waktu tu lewat malam. Pada masa tu Mike dengan Julie ni keluar daripada rumah tu, dan diorang ni sebenarnya ada urusan. So tinggallah Jacob dengan adik dia si Joshua tu. Tak lama lepas tu rumah diorang ni telah terbakar. Kalau korang nak tahu, rumah diorang ni dia duduk rumah macam dalam kontainer tu. Even diorang ni susah tinggal macam rumah macam tu je, tapi diorang ni sebuah keluarga yang sangat-sangat bahagia. Semasa rumah diorang ni terbakar, Jacob ni sempat melarikan diri daripada rumah tadi. Manakala adik dia pula still lagi ada dekat dalam rumah. Masa tu dikatakan Jacob cuba untuk masuk ke dalam rumah tadi untuk selamatkan adik dia, tapi dia ni telah dihalang oleh jiran-jiran dekat sana. Sebab masa tu api tengah besar, so kalau Jacob lari masuk ke dalam rumah, mesti dia pun akan jadi mangsa kebakaran. Lepas bomba datang, barulah api tadi dapat dikawal dan dipadam. Kemudian mak ayah Jacob ni telah membuat laporan polis tentang kejadian kebakaran tu. Mike dengan Julie telah disoal siasat bersama-sama, manakala Jacob pula telah disoal siasat di dalam bilik yang berasingan. Alasannya polis tu kata Jacob ni dah dewasa sebab dia dah umur 17 tahun, so dia perlu disiasat secara sendirian. Mak ayah dia kena soal siasat selama sejam je, tapi Jacob ni kena soal selama 5 jam. Korang bayangkan betapa lamanya dia duduk dalam bilik tu. Dan apa yang pelik, dikatakan semasa soal siasat antara Jacob dengan polis tu, dikatakan polis ni dia tak rekod langsung audio ataupun video. So diorang je yang tahu apa yang Jacob ni jawab, dan Jacob je tahu apa yang polis tu cakap dekat dia. So kat sini macam ada something fishy sebab polis tak ada buat apa-apa rakaman. Sebenarnya rakaman tu adalah bahan bukti kan? Bahan bukti apa yang si pelaku tu jawab. Kemudian Julie ni decide lah macam nak teman Jacob masa soal siasat tu, tapi polis tak bagi. Lepas Jacob dah kena soal siasat, tiba-tiba polis ni beritahu Julie dengan Mike yang Jacob tadi telah membuat pengakuan bertulis. Maunya tak terkejut Julie dengan si Mike, sebabnya Jacob ni ada masalah menulis dan membaca. Sedangkan isi surat tadi tu memang panjang berjela macam sebuah karangan. Dan isi kandungan surat tadi tu tentang macam mana Jacob membakar rumah diorang dan juga adik dia. Mak ayah dia memang tak boleh terima lah statement daripada polis ni. Sebabnya Jacob ni memang sangat-sangat rapat dengan adik dia, sayang sangat dengan adik dia. So
macam mustahil Jacob nak buat benda macam tu. Korang boleh brain tak? Orang yang macam Jacob ni yang susah nak menulis, yang susah nak membaca, tiba-tiba boleh menulis surat pengakuan dengan panjang jela. Bagi aku memang sangat-sangat pelik dan tak masuk akal pun. Lagipun Jacob ni nak tulis pun tak reti. Apatah lagi nak tulis ayat yang panjang macam karangan tu. Disebabkan surat tadi, Jacob ni kena tahan dengan pihak polis dan dia telah dihadapkan ke mahkamah. So, masa perbicaraan, pendakwa Ryan ni mengatakan yang Jacob ni suka main api. Dikatakan seminggu sebelum kejadian tu, Jacob ni dikatakan suka membakar barang yang ada dalam rumah. So, diorang percaya punca kebakaran ni bermula daripada ruang tamu dan juga selimut yang ada dekat dalam bilik. Dan diorang juga percaya yang Jacob telah membakar rumah dia dengan adik dia tu dengan yang penuh dengan debu-debu kebakaran tu. Sebab itulah diorang percaya tak mungkin Jacob akan buat semua tu. Sebab Jacob memang sangat-sangat-sangat sayangkan adik dia. So ada kemungkinan besar yang sebenarnya Jacob ni telah dipergunakan oleh pihak polis untuk mengaku yang dia ni bersalah. Dia dipaksa mengaku yang dia bersalah semasa sesi soal siasat tu. Kalau betul Jacob ni memang tak bersalah, memang jahat gila lah polis tu. Memang tak guna lah kau boleh buat macam tu dekat orang yang istimewa macam tu. Kalau kat Malaysia, Jacob mesti akan terlepas sebab tak ada undang-undang dekat Malaysia ni yang boleh menghukum orang gila ataupun orang yang ada masalah mental. Sebab apa yang dia buat, dia tak boleh fikir dengan waras. Aku pun tak faham macam mana undang-undang dekat luar negara sana boleh hukum orang istimewa ataupun anak syurga macam Jacob ni. Apa yang aku boleh cakap? Kejam. Yes, kejam. Jacob juga ada cakap semasa kebakaran tu dia tengah tidur and then dia lari dekat sebuah bilik yang mana bilik tu Joshua tengah tidur. Tapi dia tak boleh nak selamatkan adik dia sebab masa tu api tengah marak. Sebab itulah dia telah berlari keluar daripada rumah tu dan meminta tolong daripada jiran. Tapi dia telah dihalang masuk ke dalam rumah mereka untuk selamatkan Joshua and then dia telah dituduh bersalah kerana membakar rumah dan membunuh adik dia. Okay guys, aku nak tahu pendapat korang. Adakah korang rasa memang Jacob ni bersalah? Tapi sejujurnya aku rasa dia tak bersalah. Dia seorang autism guys. Orang istimewa, anak syurga. Selalunya budak-budak autism ni dia jujur apa yang dia kata, apa yang dia cakap jujur. Tapi itulah aku tak tahulah kenapa undang-undang tu boleh menghukum dia. Even 5 tahun dekat penjara pun aku rasa dah satu tempoh yang sangat-sangat panjang untuk orang istimewa macam dia. Dan aku nak tahu pendapat korang tentang cerita ni. Please komen di bawah. Sebelum aku tamatkan video ni, aku nak ingatkan korang sekali lagi yang esok adalah hari terakhir untuk aku terima order baju Nina Story. So untuk dapatkan baju tu, korang kena WhatsApp admin aku untuk dapatkan pre-order baju Nina Story, okay? And that's it for today dan aku harap korang suka dengan video aku pada kali ni. Pada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa subscribe di bawah, turn on notification, like, comment dan share. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram dan juga Twitter. Link dah ada dekat description box. So just pergi klik je dekat situ. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.